Oke, selamat siang ya. Ini di depan saya dari Pro 7 ya, P7 3CF. Saya sebenarnya sudah jual ini sudah lama ya. Tapi yang beda dari sini adalah ini tipenya adalah Mark II ya. Mark II. Jadi bukan yang Mic Flash dulu adalah kalau Anda lihat di YouTube saya adalah Mic Flash. Jadi ini versi Mark II. Harganya adalah Rp1.380.000. Sesuai price list 1.380.000, ada garansi 1 tahun, rusak tukar baru satu pasang ya. Itu dulu harganya dulu. Banyak orang yang bertanya, "Bos, foto kardusnya mana?" Nah, Anda lihatlah di sini. Kardusnya seperti ini ya. Jadi jangan bertanya di saya di WhatsApp, "Bos, kirimin fotonya, kirimin videonya." Anda lihat langsung di YouTube saya. Anda mau tahu harganya ya 1.380.000. Kodenya adalah P73CF Mark II, tipenya adalah H4. Apa arti Mark II? Bisa 3 warna, 5700 Kelvin, 4500 Kelvin, 3000 Kelvin. Jadi 3 warna ya. H4 bisa buat truk, bisa buat mobil ya, 12 volt, 24 volt. Di sini tertulis 30 watt, 10800 lumen. Kalau Anda percaya ya silakan. Anda enggak percaya, Anda percaya review saya, realnya berapa? Monggo. Kadang-kadang ada orang yang gak percaya, kadang-kadang ada yang ngotot harus wattnya harus berapa gitu ya. Ya terserah sih, kita gak memaksa gitu ya. Anda boleh percaya review saya, Anda tidak percaya ya tidak masalah ya. Karena saya orangnya apa adanya. Barangnya seperti ini ya. Jadi apa sih bedanya dengan Mic Flash dengan Mark II? Dia di chipnya ya, chipnya adalah menggunakan chip dempet, dan di driver, drivernya dia sudah menggunakan case dari aluminium yang dulu adalah plastik ya. Jadi kenapa aluminium lebih bagus ya, untuk melepas panas ya. Heatsinknya seperti ada IC powernya segala macam langsung ditempelkan ke body, jadi buat melepas panas. Makanya kenapa saya bilang lebih bagus aluminium. Saya punya bolam lampu LED Cree juga saya punya sudah aluminium, banyak yang jual casingnya plastik ya. Driver dengan casing plastik itu tidak membuang panas, tapi kalau dengan aluminium ya, tujuan satu membuang panas, kedua bahan dari aluminium lebih mahal ya dibandingkan dari plastik ya. Anda lihat chipnya adalah chip dempet, dan bedanya dia Mark II adalah chip dempet putihnya tetap taruh di center. Jadi ini LED bisa berubah warna adalah pas pada saat di low beam ya, di lampu dekat, lampu jauhnya tidak bisa ya. Jadi pas low beamnya ini ada payung, ini adalah low beam. Jadi ini bodinya ini sama, hampir sama seperti P730 ya, bodinya sama seperti P730, tapi di sini sudah tidak ada embos-embosan, tulisannya P730, jadi polos ya, hanya ada logonya Pro 7 di driver ya. Jadi di sini tidak ada emboss Pro 7. Jadi ini benar-benar mirip seperti P730, cuman dia versinya adalah chipnya bisa dua warna ya. Oke, kita akan ukur dulu wattnya berapa ya. Supaya Anda tahu wattnya adalah 22 ya, 22 tuh. Ya, 22 watt. Ini putih kuningnya juga sama, 21,2 ya, wattnya mirip. Kuningnya cuman sama 22 ya. Dulu pikiran saya adalah karena low beamnya ada dua buah chip, bisa putih bisa kuning. Waktu nyala putih 22 watt, waktu nyala yang kuning 22 watt. Waktu nyala putih kuning, pikiran saya adalah dulu mestinya 44 watt karena kan putih nyala, kuning nyala, tapi ternyata tidak, ada sharing. Jadi buat nyalain dua LED itu tetap 22 watt. Jadi setengah-setengahnya powernya. Dulu perkiraan saya adalah dia harusnya adalah 22 kali 2, jadi 44 pada saat nyala di 4300-nya ya. Jadi gini, saya jelasin. Ini 5700, jadi chipnya adalah ini chip putih yang nyala. Nah, 4500 ini itu, jadi gini, ini chip putihnya 5700. Nah, dia ada chip kuning 3000K. Jadi waktu nyala ini 22 watt, waktu nyala yang ini 22 watt. Nah, kita mau nyalakan 4500, tentu kan
ini nyala, jadi total ini. Nah, ini 22, ini 22, pikiran saya ini 44, ternyata tidak. Jadi 22 juga. Jadi setengahnya terangnya, ya seperti itu. Nah, tadi kita sudah coba di low beam-nya ya. Low beam-nya kita coba nih. Ini low beam-nya sebentar. Nah, ini putihnya, kuningnya, putih kuning ya. Saya ulang, ini putihnya, kuningnya, putih kuning ya. Nah, high beam-nya warna putih. High beam-nya tetap warna putih. Dulu di mic flash high beam-nya adalah warna kuning. Jadi kalau Anda nyalain di mode low beam-nya kuning, di high beam tetap putih ya, bergantian. Ya, seperti itu. Jadi ini keunggulannya dibandingkan Automic DC adalah apa? Satu, dia menggunakan chipnya chip dempet. Chip ini dempet nih antara yang putih dengan kuning. Jadi efeknya apa? Fokus lebih bagus, sudah pasti ya, karena dia dempet. Terus antara dempet, chip dempet ini dia tidak taruh di center, tapi dia taruh agak ke pinggir. Kenapa? Karena dia mengutamakan chip putihnya. Chip putihnya supaya lebih fokus, kuningnya sebagai tambahan. Itu upgrade-nya ya, bagusnya seperti itu. Udah itu aja. Harganya murah, Rp1.380.000. Ada garansi 1 tahun, rusak tukar baru. Anda tadi sudah baca ya, watt real-nya adalah 21 watt-nya. Dan kita akan tes sekarang lux-nya berapa. Ya, seperti biasa, kalau Anda penonton saya, Anda udah tahu lah. Ini di sini saya nggak usah jelasin. Satu kali ya 1000 lux untuk halogen. Jadi kalau ininya 2000 berarti artinya 2000 lux, berarti dua kalinya dari, kita coba di chip putihnya saja dulu ya, chip putihnya 2000 ya, 2000-an lah, kira-kira 2100 tuh, 2200. Jadi bohlam ini luxnya adalah 2000-an ya. Ya, kita coba ganti warnanya. Ya, oh putih kuningnya lebih terang loh. Ya, 4300 nya lebih gede. Ini putihnya, putih kuning nih. Bentar. Kok dia nggak ganti warna ya? Bentar. Karena ini power supply nya ada kapasitor. Tunggu nol dulu, habis. Nah, nyala. Putih kuning, matiin. Oh, nggak bisa. Berarti dia kapasitornya ada. Jadi kita harus matikan langsung dari switch-nya ini. Kalau nunggu saklar itu nggak bisa, telat. 2200 juga ya kuningnya tuh di lux meter. Nah, ini putihnya. Putihnya sekitar 2000. Ya. Jadi ini kita mati nyalakannya mesti dari ininya, lebih enak tuh. Kalau tadi dari itu nggak bisa, karena itu mati, dia nggak langsung mati. Ini kita matikan, nggak langsung mati kan, dia ada kapasitor nyimpen arus gitu ya. Jadi 2100 sampai 2000 tadi 400-an ya lux-nya, lumayan terangnya. Jadi ini keunggulan dibanding P730 terang. Wattnya memang masih di bawah P730, tapi lux-nya lumayan ya. Keunggulannya yaitu Anda hujan kabut lewat lah itu ya. Fokus chipnya pasti juga lebih bagus ya. Tapi kalau Anda mau yang satu warna juga oke, taruh di headlamp, tinggal di fog lampnya yang kita mainkan dua warna gitu ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang di fog lamp nggak pernah mau dipakai, ya Anda bisa beli tipe ini ya, P73CF ya. Kodenya, harganya adalah Rp1.380.000 untuk tipe H4. Ini model yang terbaru ya, Mark II. Oke, seperti biasa, untuk Anda yang beli di Juragan Lampu Jungki Wenas, kita jual sebelum dikirim adalah kita set dulu, satu kalibrasi. Ngetes dulu barangnya adalah baru, bukan barang bekas yang kita kirim. Kalau rusak, ada garansi 1 tahun, Anda bisa beli melalui Bukalapak, Tokopedia, Shopee, silakan. Belum termasuk ongkos kirim ya, belum termasuk juga ongkos pasang.
Tapi kalau kalibrasi segala macam gratis ya. Kalau kalau mau pasang ke mobil tentu kita harus bayar ya, harus bayar ongkosnya maksudnya. Oke. Saya rasa cukup ya. Mau order silakan WhatsApp 0898 269 3838. Terima kasih.